Cek satu. Halo, selamat sore para hadirin, para penonton, para undangan, kakak-kakak sponsor. Terima kasih sudah hadir di showcase untuk Indonesiaku, Wisnu Dewanta, Pevita Salim, dan Jessica Sudarta. Dua lagu atau dua komposisi tadi sesungguh sangat emosi ya guys ya, kayak kita mainnya emosi gitu, main marah, enggak. Jadi kenapa saya akan menjelaskan tentang Talempong di opening saya tadi. Talempong adalah komposisi saya di Senior Stal, di salah satu konservatori di Indonesia. Saya lahir di Pekanbaru, kalau mungkin para hadirin tahu, di kota atau kabupaten atau di kota sih, di Duri. Duri yang katanya, konon kabarnya itu adalah ladang minyak. Saya dibesarkan dari kecil sampai SMA saya di Pekanbaru atau di Duri. Dan saya kuliah ke Jakarta, dan puji Tuhan saya ada di sini dan bisa buat showcase untuk Indonesia. Talempong itu menceritakan tentang instrumentasi atau instrumen ciri khas Sumatera Barat. Benar ya, Kak Arman ya? Iya. Yeah. Yeah. Tadi ngomong-ngomong tadi. Iya, yeah. Jadi talempong itu adalah instrumen Sumatera Barat yang kalau Bapak Ibu tahu, dia bentuknya logam yang kalau bunyinya itu gini. Ding ding dang dang ding ding dang 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 ding ding dang dang ding gitu. Lalu gak tahu, saya punya kewajiban sebagai seorang lulusan musik komposisi, saya punya kewajiban untuk selalu membawa cita rasa Indonesia. Karena apa? Karena saya adalah komposer dari Indonesia. Kalau gak komposernya, siapa lagi? Dan Bapak Ibu tahu bahwa musik Indonesia sudah diminati atau sudah didengarkan oleh banyak komposer-komposer luar negeri. Karena musik Indonesia begitu kaya. Dan saya sangat berterima kasih untuk Indonesia, negara Indonesia kaya, udah memberikan tempat dan memberikan kami untuk bisa showcase di sini. Karena apa? Kami ingin terus memperdengarkan musik Nusantara. Gitu. Kami punya kewajiban untuk itu. Nah, ngomongin tentang talempong lagi, jadi saya hanya masukkan motif hanya itu, lalu saya explore dengan percussion yang kebetulan juga dari Sumatera Barat ya, kayak Arman ya. Dan tadi kita terasa banget energinya dari awal. Thank you Kak, walaupun ada kendang Jawa, musik Nusantara kita bisa explore apa-apa. Ya kan? Benar kan? Nah, lagu kedua adalah tadi Paketipung. Rasanya tak elok kalau misalnya kita awal udah ada kendang, ada percussion. Kalau lagu kedua ini harus kita kasih juga dengan ciri khasnya Sumatera Barat, yaitu Paketipung yang bunyinya itu bunyi kendang. Sorry, kendang atau kendang karena? Kalau dari Jawa Barat, kendang. Oke. Okay. Ya itu kalau bahasa lainnya gendang juga sama. Gendang, so, membran ya, pokoknya dia ada membrannya. Nah, yang bunyinya Paketipung dan saya buat untuk string quartet. Saya suka banget dengan musisi-musisi ini, saya perkenalkan Kak Arman, percussion. Ada Diandra, flute. Mas Elgar, violin. Mas Mario, violin, Mas Yoga, viola, Mas William, cello. Kenapa saya suka banget dengan format ini, dan kenapa saya suka banget bisa terus perform di GIK? Karena intimate, jadi saya bisa showcase dengan kualitas musik yang jaraknya dekat gitu. Bukan sound systemnya agak istilahnya classical approach sebenarnya. Jadi kayak sekarang ada miking hanya untuk kebutuhan streaming dan kebutuhan amplified untuk suara-suara instrumen kita, gitu. Nah, untuk nextnya saya akan undang teman saya yang kita, kalau kita ngomongin tentang history kita tuh ketemunya 2 tahun lalu via Instagram. Jadi, itu kayak Nanda tuh kayaknya. Oke. Okay. Jadi saya kayak saya punya punya rasa ingin tahu tentang bagaimana membuat komposisi harpa. Dan saya yakin Jessica Sudarta adalah salah satu harpis
yang akan menjadi next harpis terbaik Indonesia. Jessica ini kuliah di Peabody Institute of Johns Hopkins University. Dan masih muda, Jessica juga dapat honorable mention untuk kompetisi Creative Media di World Harp Congress 2017 in Hong Kong. Dan dia itu masih muda dan bisa mendapatkan itu. Dan sekarang dia juga mendirikan gerakan Love for Indonesia yang berfokus mengajar musik dan bahasa Inggris untuk anak-anak prasejahtera. Tanpa lama-lama lagi, saya akan panggilkan teman saya, Jessica Sudarta. Lagu ini Jessica Aransman terinspirasi dari pembukaan Asian Games tahun 2018 dengan kalau nggak salah 1000 penari saman. Nah waktu itu Jessica masih di Amerika dan Jessica cuma bisa ngeliat dari live stream.
tapi rasanya tuh bangga banget Indonesia bisa jadi tuan rumah untuk Asian Games. Tepuk tangan dong buat Indonesia. Nah, kalau tadi itu mengekspresikan kebanggaan Jessica untuk negara Indonesia, lagu berikutnya Jessica aransemen sebagai rasa simpati dan sebagai tribute untuk mereka yang kehilangan keluarganya yang terkena bencana di Sulawesi Tengah tahun lalu. Ini dia Oinani Keke. Terima kasih. Nah, berikutnya lagu yang Jessica bawakan berjudul Sepasang Mata Bola.
Nah, Jessica nih terinspirasi oleh komposer-komposer yang dimana mereka itu bercerita melalui musiknya. Ada beberapa nada yang menunjukkan suatu nuansa tertentu. Misalnya nada-nada yang menunjukkan perang atau nada-nada yang menunjukkan, oh ini si cewek lagi ngomong gitu. Nah, di cerita yang akan Jessica ceritakan singkatnya adalah tentang seorang tentara yang berangkat perang meninggalkan kekasihnya. Nah, kekasihnya memandang dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kita lihat nanti si tentara itu gelisah gitu ya karena mau pergi perang, sedangkan si kekasihnya tuh percaya bahwa tentara, apa, kekasihku ini pasti akan melindungi aku. Oke, tanpa panjang lebar lagi, ini dia sepasang mata bola. Thank you.
kasih. Nah, berikutnya Jessica mau undang teman Jessica nih. Kita juga kenal lewat Instagram, The Power of Social Media. Beliau baru saja lulus dari New England Conservatory yang emang terkenal sih untuk vocal performance. Beliau juga baru saja menyelesaikan tour dengan Broadway musical The King and I di 35 negara bagian di Amerika. Kerap kali memainkan pemeran utama. Keren banget ya, pasti penasaran dengan suara indah dari teman saya ini. Yuk mari kita sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pevita Salt. Sore semuanya, terima kasih udah datang ke acara kita hari ini. Jadi lagu yang baru saja kami bawakan, lagu Tanah Airku, merupakan lagu yang diciptakan oleh Ibu Sud. Dan beliau terinspirasi melihat anak-anak muda Indonesia yang keluar negeri untuk studi dan tetap balik ke negara Indonesia untuk memajukan Indonesia. Nah, kalau dilihat-lihat nih mirip banget ya sama tujuan kita juga. Kita pingin sekali suatu hari nanti ketika kita sudah selesai, wah, Pevita udah balik ya emang ya. Iya. Jessica udah selesai, pingin lagi balik ke Indonesia untuk mengharumkan nama Indonesia. Ngomongin tentang mengharumkan nama Indonesia, ada satu teman kita, komposer, konduktor, dan juga arranger yang
dedikasi dan semangatnya untuk melestarikan budaya Indonesia itu tinggi banget. Benar ya, Pevita? Betul sekali. Yuk, mari kita panggil sama-sama Wisnu Dewanta. Aduh, oke. Kok saya dikenalkan lagi? Yeah. Kayak baru masuk gitu. Oke, okay, biar relax kita mau ngobrol dulu, ngobrol sama Jessica dan Pevita. Tadi dengar glissando harpanya dia kayak malaikat turun gitu, terus tiba-tiba Pevita datang. Jadi kayak saya emang dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Teman-teman juga malaikat kok, tenang. Mas Arman, hilang ini. Jess, Pevita, kau nggak asik ya? Gue boleh nggak di sini? Nah, kau sini nih. Kan kayak talk show gitu. Ada pertanyaan serius. Jadi gini nih, kayak apa? Kita tuh kan seniman, kita musisi, dan masih dibilang kita anak milenial, iya dong? Iya, anak milenial. Lalu sebenarnya apa sih yang bisa kita berikan untuk Indonesia? Konteksnya adalah kita musisi, kita seniman, dan kita anak muda. Gitu. Siapa duluan? Saya. Oke, Pevita. Oke, monggo. Jadi menurut saya sebagai anak Indonesia, kita harus tetap berkarya, tetap memainkan lagu-lagu Indonesia, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Oke. Benar dong, kalau bukan kita, siapa lagi? Lalu, menurut Jess gimana? Kalau menurut saya, musik itu kan bahasa cinta ya. Nah, jadi bahasa cinta inilah yang akan mempersatukan Indonesia. Makanya Jessica bikin gerakan Love for Indonesia. Oke, gitu. Wow. Bahasa cinta, lalu kalau kita bukan siapa lagi? Oke, dicatat ya. Kita kuliah umum. Kalau boleh aku kasih kesimpulan, berarti sebagai anak muda, sebagai seniman, kita punya kewajiban dan kita harus menjadi garda terdepan dong untuk selalu untuk melestarikan budaya Indonesia. Dan kalau saya boleh quotes kata Pak Jokowi di salah satu website, saya lupa website apa. Tapi benar, ini terpercaya, lupa. Pak Jokowi bilang musik Indonesia itu salah satu cara untuk mempersatukan bangsa. Setuju nggak? Jadi khusus untuk konser atau showcase kali ini di GIK, aku persembahkan satu lagu yang aku persembahkan untuk Jessica dan Pevita dan teman-teman semua dan semuanya yang menceritakan tentang kita membutuhkan satu ini nih untuk mempersatukan bangsa kita dari dengan keberagaman atau apa. Kita butuh satu kata ini. Dan ini ada di dalam lagu ini. Saya persembahkan lagu yang saya persembahkan untuk konser ini berjudul Untuk Indonesiaku. Mari saksikan. Membentuk sih.
Okay. Untuk Indonesia aku yang kita butuhkan adalah sebuah nada. Nada yang berharmoni. Kalau ngomongin tentang teorinya adalah nada itu gak berharmoni, jadi beroverture. Jadi ada nada. Dan saya melambangkan overtune adalah cinta yang tadi Jessica bilang. Jadi Indonesia butuh cinta sebenarnya untuk bersatukan kita semua. Wih, keren banget. Next kita mau nyanyi lagu apa ya, Bita? Jadi sekarang kita ingin membawakan dua lagu dari Guru Soekarno Putra. Ya, saya sendiri suka sekali dengan lagu Guru Soekarno Putra karena musiknya, melodinya, liriknya indah sekali. Jadi kayak misalnya kalau lagu-lagu guru ini kalau kita nyanyikan setiap tahun itu kayak tak lekang oleh waktu gitu ya, Jess? Iya benar, kayak cinta kita buat Indonesia. Tagline-nya di sini. Sponsor mau ada konser lagi? Monggo. Bercanda. Boleh. Oke. kita akan nyanyikan dua lagu langsung dari karya Guru Soekarno Putra, Melati Suci dan Simfoni Raya. Selamat menyaksikan. Lambang dan luhur.
jora, kan ku persembahkan bagimu pahlawan bangsa, putihnya persona. Pandu Indonesia su penjuru dunia.
Terima kasih buat Peter Jonathan, dia yang arrangement lagu Lati Suci. Thank you ya Peter Jonathan yang mungkin lagi live streaming, dan sekarang dia lagi di mana? Lagi di Amerika. Amerika, ya. Jadi waktu itu kenapa kita pilih lagu itu juga, selain juga karyanya Guru Soekarno Putra, Pevita udah menyanyikan lagu itu dan ada di YouTube, bisa dicek di YouTube-nya, dan langsung jatuh cinta, keren banget. Jadi pas mau, gue aransemen gak ya, gak usah, kita minta izin ke arrangernya aja, boleh gak aransemennya kita bawa ke dalam showcase kita kali ini. Dan thank you Peter Jonathan, dan itu keren banget. Ini udah hampir-hampir ujung acara sih sebenarnya, tapi energinya kayaknya melempem nih, mungkin gara-gara listriknya mati total tadi ya. Puji Tuhan sekarang masih aman ya Mas Putra ya, puji Tuhan sekarang masih aman. Saya mau berterima kasih buat sponsor House of Hasto yang udah berikan baju ini yang keren banget. Mas Putra, terima kasih. Mas Hasto lagi berhalang adit. Yep. Saya kenal Mas Hasto tuh dari Kak Gabriel pertama. Ternyata di ujung-ujungnya lingkungannya lingkungan marching band. Karena saya dari SMP sampai SMA marching band. Jadi ketemu juga di situ, dan Mas Hasto juga cinta banget sama Indonesia. Karya-karya dan baju-bajunya Indonesia banget. Saya juga terima kasih buat LED Production. Edo, thank you Edo untuk sound systemnya semua. Saya juga berterima kasih untuk terutama Galeri Indonesia Kaya yang sudah menyediakan tempat ini. Lalu juga para undangan, ada Mas Abi ya deh, Mas Abi. Mas Abi, terima kasih untuk keluarga besar saya juga, PKDI. Terima kasih Pak Is, Bu Jessica, Bu Nerissa, Pak Gideon, Pak Alvin, Kak Misi, terima kasih sudah hadir. Juga untuk, ini lightingnya nutupin ya, jadi kita tidak bisa lihat siapa-siapa. Ada
ada ini Mas, Mas Tommy ada? Pak Tommy ada? Tadi, oke, kayaknya ada tadi ya. Terima kasih untuk para undangan. Kita akan masuk ke lagu terakhir sebenarnya. Ada yang mau disampaikan, Pepita Jazz? Monggo. Terima kasih untuk keluarga. Ini baru terang. Iya. Terima kasih untuk keluarga dan teman-teman yang sudah selalu mensupport kita. Benar, terima kasih buat keluarga Jessica, keluarga Pepita, dan keluarga saya sendiri yang ada di situ. Terima kasih atas supportnya. Siapa lagi sih Pepita? Siapa lagi? Semua yang sudah hadir, ya, terima kasih udah datang. Oh ya, saya hampir lupa. Saya terima kasih untuk project manager saya, ada Fabiola Teja. Tanpa Fabiola Teja kita agak-agak deg-degan nih semuanya ini konsep-konsepnya matang dari Fabiola Teja. Terus ada Edo, ada Dave, Dave Natana, Dave mana? Ada Robby juga, oh di tengah. Ya thank you untuk, dan ini adalah lagu terakhir. Ya sedih dong kayak, gitu. Ulangi. Ini adalah lagu terakhir. Saya mau mengundang kakak Arman lagi untuk mengisi kekosongan kita dari tadi, gak ada beat-beat ya. Ini lagu yang saya suka banget, lagu Krisya, jangan munculin dulu ya LED ya. Sorry, saya harus berterima kasih sama Janet dan Cikita ya, yang tadi udah bantuin kita untuk multimedia dan Janet. Ini lagu terakhir yang saya suka banget, ngomongin tentang Indonesia, iyalah ngomongin Indonesia. Saya akan pakai banyak kalimat tema melodi dari Sumatera, dari Aceh. Tapi ada kombinasi kendang, kendang apa ini Kak Arman? Jawa Barat, Sunda, ada djembe juga dan di situ katanya Pepita ada nari-nari dikit ya kayaknya. Kita lihat aja. Kita lihat aja gitu, awas lo gak nari lo, tadi latihan tadi kan? Ya oke, okay. Mari kita saksikan lagu terakhir yang konon katanya terakhir, oke? Okay. Kita sambut Negeriku karya oleh Krisya. Thank you.
kenapa lu sih? Oke, satu lagu lagi. Itu gimmick aja sebenarnya, jadi kan kayak diharapin gitu. Salim dan Jessica Sudarta. Luar biasa sekali, benar-benar berasa kayak di surga ya.
Oke, silakan yang ingin mengabadikan foto dan ingin memberikan bunga, silakan. Oke. Hati-hati. Ada lagi? Oke. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk mereka semua. Sekarang saatnya sesi foto. Untuk Mas Wisnu boleh berada di depan sini, Pepita Salim juga, dan Mbak Jessica. Untuk musisi lainnya bisa berada di sebelah sini juga, di belakangnya. Oke, kita foto dulu. Hadap ke sini dulu aja, Mas.